dari Studio 77 7 Radio Keledang Samarinda, bersama penyiar kita yang bernama Naufal. Yang akan membawakan sebuah cerita tentang tantangan Naufal memperjuangkan fasilitas untuk pengguna kursi roda. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, saya Naufal. Hari ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting bagi saya dan banyak orang lain di luar sana. Mari kita bahas tentang kurangnya fasilitas bagi pengguna kursi roda. Sebagai seseorang yang menggunakan kursi roda, saya sering menghadapi tantangan yang membuat aktivitas sehari-hari menjadi sulit dilakukan. Contohnya, sulitnya akses ke tempat-tempat umum seperti gedung, toko, atau transportasi umum yang tidak ramah bagi pengguna kursi roda. Seringkali, Naufal harus berjuang hanya untuk masuk ke tempat-tempat tersebut karena kurangnya aksesibilitas yang memadai. Ini bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga tentang hak setiap individu untuk merasakan kebebasan dan independensi yang sama seperti orang lain. Namun, Naufal tidak menyerah begitu saja. Saya dan banyak orang lain terus memperjuangkan hak-hak kami. Kami berbicara dengan pemilik kafe, instansi pemerintah, dan komunitas setempat untuk meningkatkan aksesibilitas bagi semua orang. Kami melakukan aksi perbaikan, seperti memasang tangga roda di trotoar, meningkatkan lift, dan menyediakan toilet yang ramah bagi pengguna kursi roda. Ini adalah langkah-langkah kecil yang memiliki dampak besar bagi kehidupan kami. Kami tidak meminta perlakuan istimewa, hanya hak yang sama untuk mengakses dunia seperti yang lainnya. Jadi, mari bersama-sama berjuang untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua orang. Satu langkah kecil pun bisa membuat perbedaan yang besar. Terima kasih telah menonton dan mendukung perjuangan kami. Mari kita bergerak maju menuju dunia yang lebih ramah bagi semua individu. Sampai jumpa di video berikutnya. Kesimpulan dari cerita ini adalah 1. Aksesibilitas yang buruk bagi pengguna kursi roda merupakan masalah serius yang menghambat kebebasan dan independensi individu yang membutuhkannya. Dua, meskipun menghadapi tantangan, pengguna kursi roda seperti Naufal tidak menyerah dan terus memperjuangkan hak-hak mereka untuk akses yang sama dengan orang lain. Tiga, langkah-langkah kecil seperti perbaikan fasilitas aksesibilitas dapat memiliki dampak besar bagi kehidupan mereka. Empat, dukungan dari komunitas dan kolaborasi dengan pihak terkait, seperti pemilik kafe dan pemerintah, sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas. 5 pesan utama dari video ini adalah bahwa semua individu berhak mendapatkan hak yang sama untuk mengakses dunia dengan cara yang mudah dan inklusif. 6 Dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi semua orang, termasuk mereka yang menggunakan kursi roda. Melalui kesimpulan cerita ini, mengajak penonton untuk ikut serta dalam perjuangan meningkatkan aksesibilitas dan memastikan bahwa semua orang dapat merasakan kebebasan dan independensi yang sama dalam menjalani kehidupan mereka.